Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mukidi Channel. Oke, selamat sore buat sahabat-sahabat Mukidi Channel. Dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja tentunya. Lancar dalam bekerja, lancar rezekinya, lancar prosesnya. Buat kawan-kawan yang akan proses pembayaran kompon hari ini di Putrajaya khususnya. Oke, seperti biasa sebelum mulai video ini, saya ingatkan dulu buat kawan-kawan yang baru jumpa channel ini, jangan lupa di subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, hari ini saya update situasi terkini di Putrajaya sore ini. Oke, di sini untuk kawan-kawan yang akan proses pembayaran kompon, untuk yang sudah duduk di sini kena tunggu kurang lebih 3 hari baru dapat proses pembayaran nomor antrian, ya kan? Sudah ada yang tidur itu di lantai, ya kan? Dan di sini banyak berbagai bangsa, ya kan? Dan di sini untuk kawan-kawan yang mau proses, saya sarankan lengkapi kebutuhan diri, mulai dari power bank dilengkapi, karena di sini bukan 1 hari 2 hari, ada yang sampai 4 hari, ya kan? Dan kalau boleh bawa selimut atau apa yang boleh dimasukkan ke dalam bag, karena tidurnya di sini tidur seadanya, tidur di lantai. Nah, kita lihat untuk di sini adalah antrian nomor 2. Untuk yang ke depan sana sekali itu nomor 4, baru naik ke lantai 1, kemudian baru bisa proses untuk esoknya. Jadi buat kawan-kawan selalu semangat, jangan putus asa. Apabila sudah ada di sini, jangan mencoba untuk pergi ke lain tempat, karena di lain tempat pun sama juga, ramai juga, antri juga. Karena dari pengalaman yang sudah-sudah, ya kan, pengalaman dari kawan-kawan yang sudah-sudah di sini, nggak sabar dia pergi lain tempat, kemudian di lain tempat pun sama juga, ujung-ujungnya nggak dapat nomor karena baru datang, ya kan. Jadi di sini sajalah, nggak usah pergi mana-mana. Duduk-duduk di sini pun banyak kawannya. Kalau mau beli makan, minum, air, semua ada di sebelah Menara Ikhlas sana. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan, ya kan. Tetap semangat, optimis, jangan pesimis. Pasti akan dapat nomor antrian dan akan bisa sukses. Dengan kunci harus ekstra perjuangan. Oke, selamat sore. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.